Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, saya akan mengulas tentang manfaat kangkung untuk kesehatan tubuh. Mungkin tanaman ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tanaman yang terkenal bikin orang selalu kantuk saat beberapa menit melahapnya. Ternyata, kangkung bukan sekedar bisa diolah untuk menjadi sayur, namun bisa dibuat jus yang memiliki banyak manfaat. Oke teman, kalau mau tahu cara membuat jus kangkung yang super sehat dan bikin tubuh menjadi segar bugar, simak saja videonya sampai selesai. Caranya sangat mudah sekali teman, pilih kangkung yang muda dan segar. Kemudian, cuci terlebih dahulu supaya bersih. Lalu, potong-potong menjadi beberapa bagian, mulai dari akar sampai ujung daun. Lalu, masukkan potongan kangkung dalam blender. Dan tuangkan 1 gelas air. Lalu, tambahkan 1 saset susu. Kemudian, blender sampai lembut. Setelah halus, kemudian saring. Jus ini bisa disajikan dalam keadaan dingin ataupun original. Manfaat jus kangkung ini bisa mengobati kerusakan hati atau liver, karena kangkung dapat memicu produksi enzim yang dapat mendetoksifikasi atau membersihkan hati dari racun dan zat logam berat yang dapat merusak hati. Manfaat lainnya bisa mengatasi sembelit, mencegah anemia, dan kesehatan ginjal. Dengan sifatnya yang diuretik, kangkung mampu melancarkan buang air kecil sehingga baik untuk kesehatan ginjal. Nah teman, sekarang sudah tahu kan begitu banyak manfaat kangkung untuk kesehatan? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.